Masak nasi goreng ala TKW Taiwan. Sebelum nonton, bantu like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menonton! Halo, kembali lagi di channel aku, seorang TKW Taiwan. Ya betul guys, saya adalah seorang TKW Taiwan yang bekerja di sektor informal atau menjaga lansia ya guys. Dan ini di belakang suaranya wur-wur-wur-wur, kalau kedengeran ya mohon maaf ya guys. Sambil masak sup buat kakek. Hari ini mau makan nasi goreng guys. Membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Dan yang baru saja menemukan video aku, bantu subscribe-nya, like-nya, dan komen-nya. Langsung saja ke dapur tembakau. Let's go. Ayam guys. Kayak wortel. Sambil nunggu sayurnya mendidih ya guys ya. Ini saya buat bumbu buat nasi goreng. Bumbunya 3 siung bawang putih, terus diulek. Ini sedikit ya, jangan banyak-banyak. Disisihkan terlebih dahulu guys, terus ini lanjut bumbunya digongso dulu, terus wortel, ayam sedikit, bakso digongso ya guys. Kita tambahkan nasi. Aduk ya. Bawang goreng, tambah bawang goreng biar wangi. Masak dulu. Saus dan madu ya, terus kecap, sedikit kecap. Bawang bumbu spesial nasi goreng. Sudah matang ya seperti ini, Bo. Mantap.
welcome to my YouTube channel. Masih bersama aku di Taiwan. Selamat siang ya guys di Taiwan. Jam 12 pas waktunya makan siang dengan nasi goreng ala aku ya guys. Sebelum makan mari kita berdoa dulu. Amin. Ini toppingnya banyak sekali ya guys ya. Antaranya ada ikan, telur, wortel, kerupuk, dan lain sebagainya. Langsung saja kita icipi. Suapan pertama buat yang nonton. Mantap guys, enak banget. Terus kakek aku tuh makan sama mie ya guys ya. Sukanya mie. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah support dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa komennya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tonton video aku berikutnya. Bye bye.